Nah ini mungkin langsung Bapak umumkan, mungkin juara-juara ya. Ini mungkin beda daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam artian di sini mungkin ada Bapak kasih dari pihak sekolah untuk menghargai beberapa anak Bapak atau Ibu yang berprestasi ya. Jadi di sini ada yang sudah nanti dikasih setelah pembagian juara. Di sini mungkin ada Bapak kasih dari pihak sekolah untuk menghargai beberapa anak Bapak atau Ibu yang berprestasi ya. Jadi di sini ada yang sudah nanti dikasih setelah pembagian juara. Misalnya kelas 1 sudah selesai diumumkan, nanti langsung masuk ke kelas semuanya kelas 1. Nanti Bapak tunjukkan, di sana itu ada dua kelas, nanti langsung masuk aja 1A sebelah sana, 1B sebelah sini. Biar cepat, jadi setelah pembagian hadiah nanti, itu langsung masuk ke kelas. Ini khusus untuk kelas 1, kelas 2, sampai dengan kelas 6. Bawah. Jadi dua ruangan yang dibawakan adalah ruangan yang di belakang sana. Nah, itu aja untuk waktu, ini mungkin langsung aja. Bapak umumkan siapa-siapa yang mendapat peringkat, ya mudah-mudahan di tahun yang akan datang nanti, tahun pelajaran baru, mana, yang baru nanti, sekolah kita sudah bisa seperti biasa ya. Nah, dan juga pengumuman yang ini terakhir, mungkin nasib kita sekitar tanggal 15, jadi jangan ada yang sampai kata ingat lagi ya. Ini usut untuk orang tua, minta tolong gunakan tanggal 12 kita sudah masuk ya, menggunakan baju sekolah, tetap menggunakan masker, tapi tetap menggunakan masker ya. Jadi sekali lagi, bawa ke rumah sih kak. Hari ini apabila tidak menggunakan masker, jadi Bapak harus masker tolong dipakai. Tolong masih pada hasil hari ini, tolong jangan ada yang mendokumentasikan ke sosial media atau apapun kenapa. Karena anak-anak kita di sini banyak yang tidak menggunakan masker, ya. Jadi kalau bisa ini anak-anaknya disuruh pakai masker dulu atau diberikan masker dulu sana, dipakaikan masker biar nanti takutnya nanti ada teguran ya, takutnya kita ada teguran nanti dari pihak yang berwajib. Yang ketiga adalah Fitria Naila ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ini 1A ya. Kemudian peringkat kedua adalah Anissa Apika Salsabila. Nah untuk peringkat yang pertama, Ananda Lukman Hakim. Nah ini walaupun belajarnya di rumah, kadang secara online, kemudian ada yang mengumpulkan tugas hari-hari, inilah hasil yang kalian dapat. Mudah-mudahan. Nah di sini kita tahun ini alhamdulillah ada tambahan piala untuk meningkatkan belajar yang rajin di rumah ya. Iya. Bawa jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini. Iya. Bawa. Masih, Pak. Kasih jarak ke bawah. Di bawah. Di bawah. Apa pulang kamu? Mamanya. Nah,
kakaknya aja. Anissa, Apika, orang tuanya. Kemudian Fitria Naila, orang tuanya. Fitria Naila. Ya, Binda menggantikan mendampingi Kak Nia. Silakan masuk semuanya di dalam ruangan, langsung bagi rapot. 1A langsung bagi rapot. 1A dulu masuk ke dalam ruangan. Dan yang peringkat pertama di kelas 1B adalah Zahra Nur Fadila. Ya, silakan untuk penyerahan hadiah diserahkan sama Ibu Kari. Pakai baju seragam sekolah. Lanjut untuk kelas 2A. Ya. Untuk anakku peringkat ketiga kelas 2A adalah Hidayatul Kolbi. Kedua adalah Mamat Hadir Yarkasi. Ini orang tuanya yang kita dampingi ya. Masih ada dua. Kemudian untuk peringkat pertama adalah Mamat Rizky Ardiansah. Silakan gurunya bagikan Ibu Soleha untuk wali kelas 2A. Rizky sana. Ya.
Ya, silakan orang tuanya yang mendampingi. Ada. Tunggu dulu pala. Bu, geser sini sedikit, Bu. Anaknya juga geser sini sedikit. Terus. Tidak patut menang.
silakan mendampingi orang tuanya dari anak kita Siti Robia, Suci sama Gio. Ya cepat orang tuanya silakan maju ke depan. Atau yang mewakili? Perwakilan Pina. Gio, siapa Gio? Gio Fatima, Gio. Oh, itu kan mamanya. Pakai maskernya. Ada orangnya, berabai. Ya, berabai. Yang mewakili anaknya, keluarganya. Hei. Untuk peringkat kedua adalah Delia Fitriani. Dan yang peringkat pertama adalah Nasifa. Silakan yang mewakili. Yang mewakili Yuli gak mewakili? Yuli. Oh deh. Tuan rumah satu.
bujuri. Pacul aja, pacul, pacul. Kata yang pertama adalah Munawara. Bujuri kupiahnya, Rizky.